fungsinya kita bantu dia nih. Kenapa Pak? Ini kalau kita nggak bantu kasihan. Kenapa? Mas, ya, maaf ya, tenang ya, saya bantu nih ya. Buat keselamatan Mas nih. Kenapa emang? Ada buntut cicak nih. Bukan. Style. Gue kira di dalamnya ada. Dalamnya ada cicaknya. Bukan mancing lu ya, jidat ada kailnya. Bukan gitu Pak, maksudnya jodoh beneran. Emang jodoh, jodoh beneran. Bukan tulisan jodoh, jodoh gua Pak Dika. Lah tapi bisa jadi dia jodoh lu Pak. Amin. Tapi amin. Lu mau emang? Kagak sih. Kasian. Emang anak pengen yang kayak gimana sih? Ama yang dokter gak jadi, ama yang masinis gak jadi, ama stand up komedian gak jadi. Ya. Kayaknya gue liatnya kagak jadi semua itu. Iya. Lu pacaran sama siapa? Jadi maunya yang kayak gimana? Enggak Pak, yang biasa-biasa aja Pak. Yang tadi tuh biasa banget. Biasa banget. Yang gimana ya? Semuanya yang kayak gimana? Menurut gue sih kalau main tadi lebih cocok. Ah oh, beneran Pak? Dia ya, orangnya rendah hati, down to earth, membumi. Balik lagi ke masalah jodoh, kalau Halda. Halda ikut menentukan gak jodoh-jodohnya arah apa? Ya. Cowoknya kakak. Suka dibawa ke rumah gitu. Kakak gue mah terserah dia aja. Pernah diketemuin sama lu? Nah, tapi... Pak, karena dia cowoknya selalu sempurna. Maksudnya? Jadi kata gue, wah bagus banget nih cowok kakak gue gitu. Itu kata lu, kata emak lu kan enggak tapi. Iya. Ya. Emaknya susah banget setuju sama cowok. Oh gitu. Kakak belum tentu direstuin. Iya. Oh, syarat utamanya apa buat emak? Hah? Syarat utama buat cowoknya harapan menurut emak? Kalau emak gue mendemennya sama PNS. Beneran. Bagus dong. Iya, emak gue tuh demen sama yang berseragam gini nih, yang warna biru begini nih. Ah, sama yang masih ini emak lu gak demen? Iya. Datang masinis, masinis. Iya, masinis. Jadi dia bete dia. Gak boleh. Pokoknya yang nyaman aja lah gitu. Pacaran sama sofa lu. Ya, yang apa sofa? Ya kan nyaman. Yang tulus, nyaman. Yang tulus gitu. Yang tulus. Berarti banyak yang gak tulus yang deketin Arafa. Yang stand up tau gak sih Halda? Tau. Nah kalau itu belum dikenalin sama orang tua kan? Enggak, yang itu juga udah balik ke mantannya. Ada Pak, deket-deket balikan lagi sama mantannya dia gitu Pak. Nangis, curhat. Biasa. Lu kecipratan curhatannya Arafa gak? Apaan? Curhat gak dia? Nangis gitu ke lu. Iya, dia kalau putus nangis dia di depan pagar. Depan pagar nangisnya? Soalnya, sambil, nangisnya ngapain depan pagar sambil jemur baju bola apa gimana? Kagak dia nangis aja kejar gitu. Nanti diam-diam nanti 2 hari baru cerita-cerita. Lah dia nangis kejar siapa itu? Hah? Bukan ngejar. Nangis terseduh-seduh, terseduh-seduh. Nangis ngejar. Tapi Halda ini, Halda kadang-kadang suka sama cowok gua. Wah, iya. Emang cowoknya dia cakep-cakep, tapi bukan gua doang yang suka sama cowoknya dia, teman lu juga. Sampai sama gitu. Dan kan gua, teman-temannya dia banyak yang suka sama cowoknya. Oh gitu. Berarti secara tidak langsung selera lu sama selera Arafa sama-sama mirip-mirip. Nah, sama. Apa? Tapi itu dia kadang-kadang ngikutin selera gua. Di. Lah kan lu belum punya pacar. Pak, maksudnya gua kan demen sama pentil jambu gua kan tahu ya. Udah jelas-jelas lu demen. Lu demen sama cowoknya Arafa, artinya lu yang ngikutin Arafa. Iya sih. Tapi itu dia tipe dia kayak tipis gitu, tapi dia kan pengennya tipe Arab. Tapi pacarannya sama orang Cina gitu kadang-kadang. Nih, saya kasih tahu ya. Ya. Mencari pasangan itu harus dilandasi dengan namanya cinta. Ya. C. C. Carilah orang yang sefrekuensi sama kita. Ya. I. I. Ikhlas. N. Jadi apapun yang didapatkan, kita harus bisa menerimanya. Ya. N. Nasihat orang tua itu penting didengar. Ya. Supaya kita bisa ke depannya aman. Bagus. S. S. Gak ada. S. Gak ada. Oke. T. Taat. Taat? Taat. Kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua bilang ini, dinasihati ikutin. Nah. A. Apa U sih? Cinta. A. Andre lah orangnya. Hah? Oh, ini jadinya lu kejodoh sama Pak RT? Tidak! Ayo dong, lu capek. Udah ikhlasin aja apapun janji sama komandan. Anggap aja. Walaupun enak sih ya. Kenapa? Ya kan gara-gara kasus ini komandan jadi lemes. Iya. Gua aja ngelaporin kasus, dia biasa-biasa aja. Biasanya kan marah. Oh iya sih.
Tapi kasihan jadinya. Jadi kasihan namanya. Jangan diledekin lagi deh Bu Ayu. Iya, takut. Takut diledekin Bu, cuma saya kan cuma nagih janji saya doang. Tapi mah janjiin apaan sih sampai Bu Ayu ngotot banget pengen nagih janjinya. Kalau saya tahu, kalau kalian tahu juga janjinya pasti kalian nyuruh saya buat tetap. Enggak, kita mah yang penting damai aja. Enggak pengen saya mah gitu-gituan. Saya emang gak pengen gitu-gituan, apalagi bukan hak saya emang gak pernah pengen. Bener ya, kalau ntar sampe iya, dapet. Iya, apa-apa, udah. Pengen BAB? Jorok lu lah. Mau air BAB? Pak Komandan. Mana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Saya mau berterima kasih sama Ayu. Sama-sama Pak RT. Udah belain saya. Iya dong, pasti. Ini ada kenangan-kenangan. Kenangan-kenangan? Kenangan. Dikasih apaan teh? Kasih ikat rambut. Bukan, ikat rambut. Apaan? Ikat rambut tuh. Mayang, itu Mayang. Putu Ayu. Putu Ayu. Ini namanya kue selendangan. Selendang Mayang. Lu dari Bali yuk. Ah, bukan. Bukan putu, putu orang Bali bukan. Putu Ayu ini. Udah ya yuk, udah dapat hadiah, udah beres berarti kan. Ya, selesai dah. Yes. Damai. Beneran nih, saya ikhlasin. Iya, ngapain sih sama komandan, namanya sama orang tua sendiri, gak usah tagi-tagi. Gak pada nyesel ya, kalau saya gak nagih ke dia ya. Apaan sih lagi apaan? Yuk. Gak bisa begitu Pak Komandan, biar mereka tahu. Pak Komandan kan udah janji kalau jadi RT. Heh, Pak Komandan pengen kasih saya 100 juta. 100 juta? Tagih lah. Tagih dong, tagih dong. Tagih. Ini keterlampauan. Iya. Laluan. Ayu aja putih punya utang ke WNI 700 ditagih terus. Nah. Lalu 100 juta. Udah sejuta deh. Udah naik udah sejuta. Duh, itu ini apalagi 100 juta. Saya cuma asal ngucap doang. Oh, enggak boleh. Bagaimana nih teman-teman? Lanjut apa enggak? Lanjut. Maju di kacang panas. Ya, kita kemana? Ayo bayar. Imron makan. Wendy, ntar gue bujukin komandan. Minta tolong kamu atur semua lah urusan itu. Maksudnya? Minta dikurangin? Iya. Turun berapa? 190. Naik toh. Lihat aja tak, gimana sih ya Ellen? Ini kan jelas banget di sini ya. Aku minta 190, itu naik tau. Gua mau ngomong 90 ya, 100. 100 yang ngikut. 100 yang ngikut. Kemarin otak kamu tadi gak sinkron ya, heran. Kalau minta turun, jangan 10 juta. Kenapa dong? Saya coba 70 ya. Oke. Teman-teman, kumpul. Yuk, ini dari pihak klien saya ini minta 70 penambahannya dari 100. Jadi 170. Alhamdulillah. Bang, keren banget. Oke, Bang. Baru nih. Oke. Oke. Udah setuju dia. Udah setuju mereka 170 juta.